mendukung. Sebetulnya mendukung promosi pariwisata melalui ajang IA dan YUK itu sangat baik, sangat positif. Namun kita harus mampu menjaga kearifan lokal, adat dan budaya kita, terutama juga dalam koridor hukum dan akhlak yang mulia. Berakhlakul karimah, itu harus kita jaga. Nah, pertanyaan tadi, kenapa anak muda harus aktif berpartisipasi di politik? Ingat, anak muda itu jumlahnya 60% dari total populasi Indonesia. Kalau anak muda setengahnya aja tidak berpartisipasi, maka 30% dari pemilih itu akan tidak tercakup di dalam proses kontestasi demokrasi dan tidak akan merepresentasi apa harapan anak muda ke depan. Nah, anak muda ini kan terkenal sebagai anak muda yang saya sebut 3G. G pertama itu gercep, gerak cepat. Anak-anak muda selalu geraknya cepat. Mereka gak suka proses-proses yang lama, yang seremonial, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak-anak muda ini harus berpartisipasi aktif karena ini adalah bagian dari geber, gerak bersama. Kita tiap 5 tahun akan berkontestasi demokrasi. Tapi kita jangan sampai hilangkan ukhuwah kita, hilangkan persatuan kita. Berbeda pilihan itu adalah biasa kita. Jangan setiap ada kontestasi demokrasi berbeda pilihan kita akhirnya bermusuhan. Tapi kita harus justru menanggapi ini dengan melihat apa gagasan yang ditampilkan. Dan yang terakhir adalah gaspol. Garap semua potensi untuk ciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja. Jadi itu anak muda harus partisipasi dan ya. Oke. Ada lagi perintah pimpinan? Ini kayaknya ada